Selamat datang kembali di konten revisi reaction video PDD. C kan cringe, bukan C, PDD P itu. Berarti revipi. Reaction video PDD, ngapain juga kita reaction video PDD ya. Sudah lama kita tidak melihat video-video dari... Gila, YouTuber nggak butuh... YouTuber mapot, malas upload. Api tuh dalam terakhir upload 2 minggu yang lalu. Padahal video sama dia masih ada 9. Nggak diupload sama dia. Nggak 9, goblok 3. Lah, 6-nya? Belum bikin, tolong. Terus, 9-nya dari mana? Kalau nggak... Itu pertanyaan tuh harusnya buat lu. 9-nya dari mana? Bukan buat gua. Astagfirullahaladzim. Ada video apa hari ini, Alpin? Ada lah, gue juga gak tahu. Si Aisyah nyari. Bukan. Nah, ini dia. Sebelum dan sesudah. Wah! Harusnya kayak gini-gini yang dijemput Nikita Mirzani harusnya. Harusnya kayak gini-gini yang diseret ya. Diseret. Mm-hmm. Dijemput Nikita Mirzani. Benar. Enggak, sebenarnya dari pas digeser Uno reverse cut itu perasaan udah gak enak. Harusnya kayak gini-gini, ini ciri-ciri orang yang pertama kali harusnya kena Megatrust nanti. Ini yang kayak gini-gini, sumpah. Malah cosplay Beatrix. Cosplay Beatrix. Nana Skin Summer. Cringe mah enggak, cuman kejut doang, kejut. Kejut ya. Nah. Astagfirullah. Kiyowo. Bagi lu ini Kiyowo. Kiyowo. Kapan lagi lu lihat Kung Fu Panda gitu? Akai kolektor. Akai kolektor. Nah, tapi ini kayaknya dibuat-buat sama dia sih biar kayak banyak komentarnya sih. Karena dia tahu cara memancing komentar, cara memancing komentar ya. Pinter sih ini ya. Dia tahu. Mungkin ini bukan konten pertamanya dia. Coba kalau lu cari pasti itu bukan konten pertamanya dia kayak gitu. Tuh kan dia tahu tuh. Iya, aslinya biasa aja sih. Dia main ini mah tag. Berarti ini konten kreator ya. Bagus. Ini mah nge-cringe mama enggak dua ini. Iya. Yeah. Dua. Tolong ini neneknya siapa ya anjing? Nek, tolong Nek. Slay. Tolong Nek. Yeah, yes. Joget-jogetnya sambil duduk. Iya. Karena takut nanti osteoporosis. Iya, takut apa saraf kejepit. Saraf kejepit, astagfirullahaladzim, Nek. Tapi untuk di umur segitu masih bisa joget-joget, salut. Keren. Salut ya. Belum tentu bisa joget-joget kayak cuma itu. Cuma enggak perlu di-upload kok, Nek, sumpah. Iya, maksudnya kayak gue kayak salut mah salut, cringe mah tetap. Benar. Sama kayak nenek-nenek dan kakek-kakek yang buat film horor, respect mah respect, jelek mah jelek. Betul. Kayak gitu. Kayak ini gitu. Cringe-nya gue 7 lah, masih 7 lah. Ini mah 6 bagi gue. 6 bagi lo. 6 bagi gue. Ah, cewek kan sih? Itu di perutnya tato apa stretch mark sih? Ya sininya coba. Tato apa stretch mark? Tato apa stretch mark sih? Ini yang harus-harusnya ditebas sama Tanjiro nih yang kayak gini-gini, sumpah. Coba buka perutnya. Bro, udah bro. Lu udah mau udah impress, bro. Lu mah demen, bro. Udah, bro. Dia mah udah impress, bro. Udah, bro. Kalau orang kayak begini mah ya mau diomongin apa aja juga kayak enggak ngaruh sih. Jadi kayak bukan untuk dikomentari, untuk di rating aja langsung kan. 8. Next. 5 bagi gue. Kaget anjing. Hey. Kenapa ya bro? Kenapa ya dia tuh? Kenapa ya? Deep web core ini bisa masuk sih? Bisa masuk bener. Deep web core. Serem sih tapi anjir. Serem sih cowok. Pertama serem, kedua kenapa? Kedua why? Why? Kedua why? Dan ketiga kayak mungkin bisa kontak dokter Oki buat beruntusan-beruntusan. Betul. Gitu, mungkin buat... terkena skincare palsu ini ya, retinol oplosan ini mungkin. Ini apa sih? Terkena merkurium apa? Merkuri. Ya. Weh, 8. Ini mah Chris mah enggak tapi serem banget. 8. Di web ini mah 10 kalau di web, cok. Woi. Kesedot.
Soft skill jatuhnya, bro. Soft skill ya. Enggak semua orang bisa kayak gitu, bro. Kalau enggak gede lubangnya. Lubangnya. Itu soft skill itu. Lu tau enggak sih oksigen di bumi berkurang benar berapa persen beberapa tahun belakangan? Karena dia. Karena makin banyak orang-orang. Makin orang-orang yang seperti itu. Serakah ya, ini termasuk orang serakah dalam menikmati sumber daya alam. Iya. Yang lainnya bayar 5.000, dia mah bayar 5.000 tapi ngambilnya 10.000. Betul. Ya. Aduh, astagfirullah. Ini keren sih mah enggak, cuma polusi oksigen enggak sih? Polusi per 10 sih. Bukan polusi, dia enggak polusi, dia kan hanya menghirup. Korup oksigen. Korup oksigen. Korup oksigen per 10. Next. Astagfirullah lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ih, gemoy banget, Sucin. Cari suami kedua yang suka main Mobile Legends, astagfirullahaladzim. Seketika pemain Mobile Legends langsung sepi servernya. Iya, benar. Pada kabur, takut dijadiin suami. Kira-kira kalau dari tampang, dari bentuknya begini, dia user apa menurut lo? User tank. User Terisla sih kayaknya. Anjing. Itu tank jelas. Ya, tapi Terisla jungle. Ini 8 sih, 8 per 10 sih. Lu berapa? 7. Cruise. Cruise itu kapal pesiar, Ade. Cruise. Cruise kapal pesiar. Crash. 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 Ya. Parah, yang lain cantik-cantik dia doang. Alim-alim, berarti dia gak diakuin cantik. Yang terakhir gak diakuin parah. Cantik sama satu circle. Parah, parah. Harusnya tersinggung sih dia. Iya sih. Harusnya tersinggung sih. Gak diakuin cantik, parah banget sih. Pas dia bilang lirinya cantik-cantik-cantik-cantik. Tapi gak ada yang kelihatan mukanya, berarti gak. Gak tahu kan cantik apa gak. Iya, gak valid anjir. Tapi kan cantik tuh relatif mungkin. Yang valid cuma yang valid. Masih maju mundur dia malah nganggu-nganggu. Iya, kayak orang mau pai-pai anjing, kayak orang sembahyang. Minimal kan kayak gini, madep kamera gini ya. Enggaknya begini. Kenapa malah? Harusnya lurus gini, cantik, cantik. Iya. Gini. Tapi dia begini, kayak orang mau sembahyang. Parah, menghina ini kakong lucu kah dia? Lagi baca komennya. Contoh pengaruh buruk TikTok bagi Gen Alpha. Cantik-cantik kamera kartel. Astagfirullah. Tapi emang sih, vibes-nya ini vibes video perbuatan tahun-tahun 1997 ya. Kayak apa, mafia yakuza gitu. Nggak, kayak ya. Video ini anjir, video-video apa ikan pari anjir. Astagfirullah, benar-benar. Video ikan pari. 3GP tapi kayaknya filenya. Krisma enggak, tapi apa sih mah? Benar sih, sih apa sih? Bukan cuma apa sih? Apa sih koma 7 ini? Ini gua 7 juga sih. Next. Astagfirullahalazim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau nangis mah nangis aja, nggak usah kepikiran untuk ngedance atau apalagi disambil dikontenin. Nangis mah nangis aja. Ini kan gambaran cowok berdua mungkin lagi patah hati dua-duanya, dia bersedih bareng sama sohibnya gitu. Nggak usah sambil. Oh nih, hari-hari normal di negara tetangga aja. Iya, hari-hari normal di negara itu ya. Hari-hari normal di negeri PDD. PDD kan beda. Beda. PDD Amrik. Lah, P-nya bukan Philadelphia. Di Amrik kan masih Philadelphia masih Amrik, goblok. Hari-hari normal di negara ini ya. Iya. Kayak gitu. Emang beda-beda. Kalau di negara kita hari-hari normalnya kayak kasus-kasus babi ngepet. Kasus-kasus apa sih yang di tempat lu? Gerakan makan nasi tiga jari. Gerakan makan nasi tiga jari. One day no rice. Itu hari-hari normal kita. Kalau hari-hari normal di tempat mereka ya seperti inilah. Betul, betul, gitu. Betul. Kenapa buka celana? Kenapa? Kenapa buka celana sih? Kenapa? Kenapa buka celana? Kenapa ya? Emosiku akhir-akhir ini lagi stabil, Min. Hilda Bilten. Ya Allah, pasti dia lihat videonya Justin Bieber. Kayak Justin Bieber kan dulu suka pakai celana kayak agak-agak melorot gitu, semi-semi melorot gitu kan. Tapi kenapa sih? Kenapa? Enggak, maksudnya kayak kalau mau kayak gitu udah dari awal aja, kenapa harus dia turun dulu pas mau mulai? Nah, itu dia, anjing. itu dia enggak tahu. Wah, aneh banget. Aneh wah, banget. Aneh banget, Bro. Aneh banget. Wah, ya. Aneh banget, Bro. Aneh banget. Kenapa per 10 ini?
Ini aneh banget per 10 sih. Aneh kalau dibilang aneh sih ini 10 per 10. Manusia-manusia kurang sih kayaknya. Hah? Manusia-manusia kurang gitu enggak sih? Enggak tahu. Caper-caper gitu enggak ya? Enggak tahu gua. Coba suara Doraemon. Nobita. Nobita. Kan guys, mirip. Suara Doraemon dia bukan suara tok dalang. Nobita. Dia pikir itu sudah cukup Doraemon. Malah suara tok dalang aja. Ya Allah deh, jangan ya deh ya. Jangan ya. Lebih baik kamu kan tiruin suara Mei gitu. Upin Ipin masih bisa lah agak cempreng. Ini Doraemon loh. Nobita. Kenapa per 10 ya? 5. Nobita per 10. Nobita per 10. Next. Ya Allah. Anjing, ini kenapa dibelai-belai gitu, Cok? Kenapa dibelai-belai? Ih, anjing, kenapa dicium, Cok? Bromance, bro. Tolonglah, bro. Ini kenapa gua harus melihat video Fadel dan Loli seperti ini ya hari ini? Kok Fadel dan Loli? Kayak gitu kan, Fadel juga begini. Iya, tapi ini versi cowok semua masalahnya. Begini ya, Fadel sama Loli. Ya, hari-hari normal juga di negara itu ya. Negara itu ya, ini shock per 10 sih, tapi shock kayak... Shock per 10. Expect what you don't expect gitu. Don't let your enemy know your next move, anjing. Yes. Ini adalah literally mereka melakukan hal yang tidak kita expect ya. Iya, yeah, expect what you don't expect ini ya. Tapi sebenarnya kayak gue bisa melihat ini tuh video lucu-lucuan aja sebenarnya. Iya, tapi kan kenapa jadi kayak berdoa begini ya? Ini mah kayak video lucu-lucuan sih ini. Kok mah video-video ya lucu lah. Ini mah bukan video cringe. Iya. Ini nggak bisa tergolong video cringe ini. Ini video-video feedgram gitu sih kayaknya. Iya, tapi video yang mengapa gitu loh? Iya. Mulai kata ceweknya. Mulai. Aduh. Kalau cringe mah enggak sih. Gue nggak ngerti cringe ini mah. Next. Anjir. Apa sih? Woi. Inilah baru kuasa gelap, bro. Ini baru kuasa gelap nih. Ini baru kuasa gelap. Akibat main jelangkung inilah akibatnya. Inilah akibat main jelangkung di kuburan Cina ya, guys. Kesurupan arwah kungfu. Oh, gue tahu apa yang salah. Apa? Yang salah karena dia nggak ada musiknya, coba kasih masuk musik HS. Masuk musik HS, ting! Iya kan kalau Bagus, benar. Biasa aja. Terakhir. Kan gue udah pernah liat orang ini deh. Mulut lip-syncin nggak? Pulang nggak? Ulang enggak? Mulutnya dibenerin enggak lip-syncnya? Mas. Astagfirullahaladzim. Udah gitu mulutnya lidahnya ditindik lagi. Ada ngedipnya lagi terakhir-terakhirnya. Damage-nya di kedipannya itulah. Iya. Damage-nya tuh di kedipannya berdamage. Itulah dia video pamungkas hari. Rasanya kayak di Flameshot Novariat. Bener. Bayangin lu malam-malam dikejar kayak gini. Serem gak sih? Bukan, gue gak main kalau malam-malam dikejar kayak gini. Apa? Malam-malam dikedipin kayak gini. Dikedipin kayak gitu. Lari cok, kuasa gelap ini. Oke lah segitu aja guys, thank you buat yang udah nonton. Langsung komen video favorit kalian yang mana, yang menurut kalian paling wur, yang paling cringe. Paling meledak. Paling meledak ya. Jangan lupa juga nonton konten-konten Geral, ada kuasa dari neraka, ada apa sih? Minuman dari... apa sih? Gara-gara film kuasa gelap nih anjing. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.